Halo cuy, balik lagi di channel Vimen Hai. Kali ini aku pengen bahas peran baru yang kemarin sempat aku bahas. Aku nggak tahu peran ini bakal dikeluarin di shop atau tidak, atau malah di mode khusus. Kalau misalkan dikeluarin di shop, itu tandanya perannya bakal di sini setelah peran vampir. Berarti kalau misalkan peran itu dikeluarin di shop, perannya bakal setelah peran vampir. Atau malah di mode khusus. Kalau di mode khusus itu seperti assassin, terus godfather dan lain-lain. Soalnya skillnya nggak dikasih tahu dan belum ada clue. Yang penasaran gambarnya kayak gimana, ini gambarnya. Nah, ini kan gambar yang kemarin waktu clue-nya. Terus ternyata gambarnya kayak gini. Di sini ada dua pengawal dan satu yang main musik. Kalau untuk skillnya aku belum tahu, coba kalian tebak-tebak sendiri ya. Nah, ini setelah diedit kemungkinan bakal kayak gini ya. Setelah diedit ini editan, bukan gambar asli yang depan tadi. Coba deh kalian tebak nih, skillnya kayak gimana dari gambar-gambar ini. Tebak aja. Nah, itu sedikit gambar perannya ya. Coba kalian tebak nih, kira-kira peran itu bakal ditaruh di shop setelah vampir, atau bakal ada di mode khusus seperti kayak Godfather kan di mode khusus, terus assassin di mode khusus dan lain-lain lah kan, ada peran yang di mode khusus. Coba kalian tebak nih, ini bakal keluar di shop atau di mode khusus? Aku nggak tahu ya, yang aku maksud di shop Super Susaina. Cool aja lah, cool. Paling cocok emang gimmick MR kayaknya menurutku. Conti, ada under juga. Ungu, merah. Belum ada yang mati ya. Itu sprint-sprint kenapa ya si emas? Wow, emas ngeki, bukan emas itu siapa ya? Preset CD Ponti ya, karena nggak ada dokter ya, aku MR-MR aja. Warna putih ya, udah kalau udah ketahuan. Gas, gas. Tadi gua ke toilet, siapa tahu ada mayat. Eh kocak, siapa yang mau gua tuh? Anjing. Gua cringe, tai. Cringe. Itu si putih coba untuk teksnya di mana putih? Itu si putih laboratorium, oke. Ini coklat warna ya, coklat ya. Oh, coklat warna itu benar gak tuh pas putih? Lu nggak usah gas gua WJ ya, gua WJ. Ngapain udah gua WJ? Itu mas warna, benar gak itu mas? Ya benar gak? Gua WJ, ngapain gas gua? Ini bilang aja mau ditembak siapa yang harus ditembak. Gua magang dah. Bilang mau ditembak siapa. Ini bang, itu hijau, coklat, oranye, kuning, merah, di listrik ya. Kuning juga di listrik. Nah itu perak kemana perak? Gua bisa beli perak. Perak kemana perak? Ini aja kita perak ya. Udah amat mampu. Aku tadi sama kalian kan, tapi aku beda di luarnya coy. Kalian kan pada bareng-bareng. Si emas kayaknya green sih, menurutku yang mati. Mas dari tadi kenal lo tuh, kenapa bisa hilang anjir? Kan nanyanya perak, bukan nanya kuning. Nanyanya, lo malah magang. Kocak. Yaudah skip dulu.
ini lu lihat, lu menghukum si Oren apa? Aduh, kenapa erak jokernya langsung dong? Percuma aku udah makan satu. Si Oren katanya mau nembak gua juga. Gimana sih? Aku padahal udah makan satu loh. Bilang Orennya nembak apa coba gitu. Detek, menyelinap. Sabar dulu ya. Oh, 2000 ada BC adik-adik. Oke, sebelum melanjutkan videonya, aku rekomendasiin buat kalian yang pengen top up Golden Star murah, tempat top up Golden Star termurah. Linknya aku taruh di setiap videoku ya. Kalian tinggal klik aja link yang ada di deskripsi nih. Untuk tempat top up Golden Star termurah ada di Smell One coy. Mulai dari 9000-an coy. Selain Golden Star, di sini juga ada kartu mingguan, kartu bulan, kartu super VIP, super pass bundle. Murah banget kan, mulai dari 9000-an. Untuk cara top up-nya gampang. Kalian tuh tinggal tulis ID game kalian, terus pilih kalian mau top up berapa. Lanjut klik Alipay. Buy now. Di sini kalian tinggal tulis nama kalian, terus email kalian, setelah itu konfirmasi. Setelah itu, kalian tinggal pilih deh metode pembayaran. Kalian bisa pilih di sini ada banyak, ada Dana, Akulaku, dan lain-lain. Oke, tinggal bayar sekarang aja. Mumpung lagi banyak promo, buruan top up di Smile One. Ada Peter nggak di sini? Nggak ada Peter. Belum ada yang mati. Merah, oranye. Belum ada yang mati ya. Udah langsung aja gas Cian, Cian itu ngekill ya. Langsung aja kita vote Cian, gak usah kelamaan. Nanti kalau enggak ini makin banyak korban. Cian dulu. Itu lagi nyeret mayat. Gas Cian habis ini putih ya bang ya. Putih hantul gue di admin tadi. Gue masuk dalam admin, cuma di pergi lah anjing. Gak tau lah taruh di apa. Gue tadi masuk ke oranye, terus dia gue kejar, kalau nggak salah siapa ya, coklat atau Cian, yang nggak tahu dah. Kalau mau gas Cian aja dah langsung. Gue kita kalau gue impos gue kill kuning, kuning kan dokter. Kalau gue impos gue kill itu kuning. Nah, kasihan. Berarti tadi PC-nya nggak di tempat kejadian ya? Oh, siapa ya? Ungu kah lepahnya? Tadi siapa yang ngaku dikill siapa? Jangan open. Tadi kan katanya ada yang mati, dikill siapa? Kalau Cian itu tadi ngekill depanku persis, mau ngincer dokter tapi malah meleset. Jadi ku report. Si Domo ini enggak nuduh-nuduh gua. Siapa ini? Bodoh banget. Kan masalah kalau mau open ada BC. Makanya gua nanya ada BC enggak masih? Soalnya pengen dungu banget orang asal baik. Lu nggak, gua mau ngomong roll gua, kenapa bisa gua di situ? Cuman ih, gak lah capek anjing. Gak saya ngeluar gua jadi kayak
udah gak sajakan aja itu. Nggak tahu sih, aku nggak bisa kasih kesimpulan. Intinya impulsnya di salah satu, itu aja. Kalau mau tutur meja sini boleh. Gimana suara itu kiri? Putih. Gua tutur meja sini putih. Woi. Itu Cian mau wakil dokter tadi kepleset ya. Malah kena si siapa sampingnya. Putih. Nah, terus si Cian itu ngomongin buat dokter atau buat si impos kan, poin ke temennya.